Masih ingat dengan Fierani, model cantik asal Makassar yang menikah dengan mahar 1,7 miliar rupiah? Mahar tersebut tergolong sangat fantastis. Setelah menikah mereka tinggal di Jakarta dan sudah dikaruniai satu orang anak. Pada Oktober tahun 2020 lalu, seorang model cantik asal Makassar, tepatnya berdarah Bonjene Ponto, Fierani baru saja bikin heboh di media sosial. Wanita bernama asli Rini Marianti itu dilamar kekasihnya dengan mahar fantastis. Model yang kini berdomisili di Jakarta itu mendapat mahar dengan total 1,7 miliar rupiah. Dengan rincian uang panaik sebanyak 100 juta rupiah, rumah seharga 1,5 miliar rupiah, satu set perhiasan berlian seharga 30 juta rupiah, dan perhiasan emas dengan harga 50 juta rupiah. Saat dilamar, Fierani dibawa berkeliling dengan helikopter di sebuah pantai di Bali. Kemudian dari udara terlihat tulisan, "Will you marry me, Rini?" Saat mendarat di pantai, sang kekasih berlutut di pasir dan mengajak nikah. Lalu siapa Rini Marianti atau Fierani? Fierani lahir di Makassar 22 tahun lalu. Ayahnya berasal dari Jene Ponto sementara ibunya berasal dari Bon. Fierani pernah bercita-cita jadi polwan namun gagal karena punya beberapa tato di tubuhnya. "Cita-cita aku sebenarnya dulu ingin menjadi polwan karena sudah terjun menjadi model dan apalagi memiliki 4 tato, 3 di belakang dan 1 di depan jadinya sudah tidak bisa menjadi polwan," sambung Fierani. Fierani kemudian merintis karir modeling di Jakarta pada 2016 saat usia 16 tahun lewat naungan Makassar Agency Model. Pada 2018, Fierani berhasil menjadi juara di Miss Populer Social Media Celebrity. Karirnya semakin mentereng saat bergabung sebagai Girl One Pride MMA atau Bidadari One Pride. Di samping itu dia masih tercatat sebagai salah satu model majalah pria dewasa.